Okay. Nak cari persamaan, kita mesti ada cek tak condong dan condong. Kita tengok soalan GH. Dia memang condong. Jadi kita pakai Y sama MX plus C. Tak condong, kita perlu pakai Y sama MX plus C. Jadi kita syarat untuk condong mesti tulis Y sama MX plus C. Tapi kita mesti ada M dulu. Syarat M dengan satu titik. M juga tak ada, kita boleh pinjam. Jika garis serali, ada dua garisan serali, kita boleh pinjam. Kita tengok soalan ini, memang ada garisan yang serali. Dia kata EF serali dengan garisan GH. Jadi kita tahu boleh pinjam. Nak cari apa persamaan GH? GH pertama satu titik memang ada. Titik ini GH 30. Kita tulis 30. Dan kita nak cari M. M kita berujuk ada M kat sini. GH memang tidak ada M. Sebab titik untuk GH mesti ada dua titik, kita baru cari. Tapi sekarang pertanyaan ini mana ada 6. Jadi kita boleh pakai. Tapi kita ada juga EF, dia sudah bagi Y sama dengan 2X tambah 7. Jadi kita boleh terus pakai lah. M adalah nombor 2. Sebab M ada kecerunan, kita boleh pakai. C tak boleh pakai. M ada 2. So kita M ada 2. Nah, kita kemudian nak cari persamaan, kita mesti tulis formula. Okay. Jadi kita ganti nilai. Ini ada X, ini ada Y. Jadi Y ada 0, M ada 2, X 3, C tak tahu. Kita cari C. 0 alpha sama dengan 2 kurungan 3 tambah C ganti dengan X. Ok, shift call negative 6. C dapat negative 6. Dan kita nak persamaan. Persamaan mesti ada Y dan X. Y dan X. M ganti dengan 2, C ganti dengan negative 6. Ini jawapan. Jawapan memang tepat. Okey, untuk nyatakan B, nyatakan pintasan X bagi garisan EF. Yang tadi ini EF. Mana EF? EF di sini. Apakah persamaan dia? Y sama 2X tambah 7. Dia bukan cari pintasan X bagi GH, so tak boleh ambil ini. Ambil mana? Ambil yang EF punya persamaan. Kita copy paste. Y sama dengan 2X tambah 7. Untuk nak cari pintasan X, kita tahu nak cari pintasan X, kita Y mesti kosong. Masih ingat formula lagi? Pintasan X Y kosong. Jadi kita set Y kosong. Y mesti kosong. Jadi kosong ganti kosong. Kita cari nilai. Kosong sama dengan 2 alpha X tambah 7. Shift call 2 kali dapat 3.5. So X adalah negative 3.5. Atau kita boleh dalam bentuk pecahan shift ABC negative 7.2. Mana satu bentuk. So ini adalah pintasan X. Jawapan memang betul.